Ya, halo semua, balik lagi di Ini Namja Travel. Nah, kali ini Namja dan kawan-kawan sedang berlibur di Pulau Dewata Bali. Nah, sekarang itu kita lagi menuju ke Pantai Pandawa yang ada di sekitaran Bali. Nah, pantai ini sangat cantik sekali dengan pasir putihnya dan juga dengan pantai yang sangat bersih sekali. Nah, selamat datang di Pandawa Beach. Nah, Pantai Pandawa ini terletak di sekitaran Kuta, jadi dekat Pantai Kuta juga. Nah, pantainya sangat indah sekali, banyak wisatawan dari lokal maupun dari mancanegara. Pasirnya juga sangat putih. Dan ini Namja dan kawan-kawan juga berjalan-jalan di atas pasir putih ini. Nah, bisa dilihat sekali ada banyak sampan di sini, juga ada banyak payung-payung pantai untuk kita bisa berteduh sekaligus berjemur. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada banyak kano atau sampan. Nah, salah satu olahraga air yang terkenal di Pandawa Beach yaitu adalah kano. Jadi kita bisa membawa sekitar 3 orang, itu sekitar 50.000 sejam atau sekitar. Nah, ini airnya juga sangat kecil ya, bisa kita lihat sendiri. Dan garis pantainya itu sendiri sangat lebar sekali dan panjang, jadi kita bisa berjalan. Ya udah, wawancara aja. Kang, kita halo sih. Kita berada di Pandawa Beach. Itu di mana tempatnya? Di Bali, Ujang. Di Bali. Kang Dirga, sekarang ada di mana? Kang, kita ada di Pandawa Beach. Wah, kita terbang sepeda. Ada yang mau wawancara? Ayo silahkan yang mau ngomong. Oh iya. Saya mau wawancara. Sekarang merupakan pantai kedua untuk acara liburan kita hari yang Kemiri. Teteh. Apa? Iya, sok ngomong. Aku lagi di Pandawa. Lagi meneliti pasir pantai. Pasir pantainya lihat kayak keluar ekornya. Aku lagi main sama orang-orang ini. Dia minta mau nyanyi.